teman-teman. Petualangan kita kali ini, aku akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi salah satu pantai di Kabupaten Malang yang akhir-akhir ini cukup viral di media sosial. Kalau kalian lihat dari openingnya, mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu ya. Nama pantainya adalah Pantai Tanjung Penyumas. Daripada penasaran, kita langsung ke sana. Ya teman-teman, selamat pagi. Ini hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 4 Februari. Nah ini saya berkesempatan untuk mendatangi salah satu pantai yang lagi viral banget ini di Kota Malang. Namanya Pantai Tanjung Penyu, teman-teman. Jadi sebenarnya Pantai Tanjung Penyu ini sudah ada dari ya sekitar setahun yang lalu ya. Cuman itu belum selesai semua pembangunannya. Dan ini baru di trial pada tanggal 27 Desember kemarin. Jadi seperti apa pantainya? Langsung saja kita ke sana. Pantai Tanjung Penyumas terletak di daerah Tambak Setiarjo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain memiliki gradasi warna laut yang sangat indah, pantai ini memiliki daya tarik lainnya seperti pasir pantainya yang putih, serta view di atas bukit yang sangat keren. Beberapa wisatawan mengatakan pantai ini memiliki vibes dan suasana yang hampir mirip dengan pantai-pantai yang ada di Pulau Bali, teman-teman. Lokasi Pantai Tanjung Penyu ini berdekatan dengan pantai-pantai terkenal lainnya yang ada di Kabupaten Malang seperti Pantai Watu Leter, Pantai Gua Cina, dan juga Pantai Teluk Asmara. Di pantai ini, kalian bisa berlama-lama menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, serta melakukan beberapa aktivitas pantai seperti berenang dan juga mendirikan tenda, teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya, vibes-nya seperti Bali banget ini, teman-teman. Keren banget. Jadi sebenarnya kalau kalian ini, kalau kalian sadar ya atau kalian ngeh, pantai ini adalah pantai tembusan dari Pantai Gua Cina dan juga Pantai Watu Leter yang dulu pernah saya buatkan vlog ya. Dan kalau misalkan sekalian ke sana terus, nah ke sana terus nanti bakalan tembus ke Pantai Ungapan, teman-teman. Jadi wah ini keren banget sih, benar-benar kerasa vibes pantainya, kerasa banget di sini. Terus di situ yang di pojok tadi ada yang jual degan juga ya. Degan itu apa ya, kelapa muda lah. Ini tadi saya rencananya mau menerbangkan drone tapi anginnya kenceng banget ini. Jadi kita nanti tunggu aja sampai anginnya nggak terlalu kenceng ya. Terus untuk tiket masuknya terbilang cukup murah, teman-teman. Karena di sini tiket masuknya cuma 10.000 dan parkir motornya 5.000. Jadi total ya 15.000 lah. Harga yang sangat wajar lah untuk wisata sekelas pantai. Gokil, kalian wajib kesini, teman-teman. Ya, teman-teman, karena ini anginnya udah nggak terlalu kenceng ya. Jadi mungkin aku akan menerbangkan drone di sini. Ya semoga aja hasilnya bagus ya. Oke, kita terbangkan drone di sini, teman-teman. Thank you.
teman-teman. Jadi setelah kita lihat di drone ya, wah view-nya cakep banget, bagus banget ini. Ini wah pecah lah pokoknya. Kalau kata Nes Carlos ya, ini nggak ada obat ini. Jadi kayak seperti apotek tutup, nggak ada obat. Jadi aku tadi kesini tuh berangkatnya jam 10 ya. Cuman karena tadi ternyata aku sedikit nyasar. Padahal sering ke CLS tapi masih nyasar aja ya. Aku datang jam 12 dan ternyata setelah aku tanya pengurusnya atau tanya pengelolanya, jam 12 itu pertama kali pasang teman-teman airnya. Jadi pas banget saya kesini, pas banget airnya pasang. Menurut pengelolanya, jadi di sini akan dibangun beberapa fasilitas teman-teman, seperti villa kayu, terus kemudian yang di pojok sana itu tadi, yang di pojok itu akan dibentuk spot ini skydiving, spot surfing. Jadi bakal ada spot surfingnya di sini. Terus kemudian di sini aku juga banyak lihat ada beberapa pembangunan ya, seperti museum apa tadi, ada museumnya kok pokoknya nanti. Cuman jadinya kapan aku nggak tahu ya, nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut aja lah. Terus di sini kalau kalian mau ke sini ya, usahakan apa ya, pakai sunblock lah teman-teman. Karena panasnya menyengat di sini. Ya karena jam 12 siang ya. Ini kalau kita lihat gradasi warna air lautnya bagus banget ya teman-teman ya. Nah, jadi ada yang warnanya biru, hijau, kemudian agak ke sini itu seperti sedikit coklat gitu teman-teman. Karena tercampur dengan pasirnya. Dan di sini pasirnya pasir putih ya, jadi bagus banget teman-teman. Bagus banget. Saya rasa dengan tiket wisata, tiket masuknya 10.000 dan tiket parkirnya 5.000 ini worth it loh, worth it untuk dikunjungi. Cuman aku nggak tahu ya, di sini sepertinya bakalan ada spot camping juga. Mantap. Ya teman-teman, jadi di sebelah sana ada bukitnya ya. Jadi kita akan ke sana, kita lihat view-nya dari atas bukit sekeren apa teman-teman. Yuk, langsung ke sana. Wah kacau teman-teman, ini view-nya nggak ngotak nih, nggak ada obat ini. Keren banget dari sini teman-teman. Bagus banget. Dan ternyata di sana nanti di pojok sana, setelah saya tanya ke bagian pengelolanya, bakalan ada sunset atau sunrise spot teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini sunset atau sunrise ya, nggak tahu saya. Jadi kalian bisa melihat matahari terbit atau matahari terbenamnya dari situ. Wow, bagus banget ini. Oke, mantap. Bagus banget ya. Jadi memang layak lah. Kalau menurut saya ya, ini memang layak untuk viral ya. Tapi kalau sudah viral,
tolong kesadaran masing-masing teman-teman untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Karena kalau pantainya udah bagus, kita sebagai manusia harus berusaha untuk menjaga kelestarian alam tersebut ya. Kok ya orek. Terus yang kedua apa ya? Kalau bisa, saran saya kalau kalian kesini, kalau ingin lebih menikmati vibes pantainya, kesininya hari weekday lah teman-teman, jangan hari weekend ya. Karena kalau hari weekend pengunjungnya terlalu banyak. Kalau weekday mungkin nggak sebanyak ini teman-teman. Bagus banget. Nah teman-teman, jadi ini sekarang kameranya madep kesini ya. Tadi madep ke laut, muka saya hitam banget teman-teman. Jadi backlight. Di sini saya belum lihat ini ya, belum lihat adanya warung makan ya, atau mungkin karena saya belum keliling keseluruhan. Tapi yang saya lihat cuma ada ini, ada semacam yang jual degan itu loh teman-teman, air kelapa itu loh. Air kelapa sama ya kayaknya itu sih, suka sama snack-snack gitu itu. Snack makanan ringan ya, bukan ular ya. Terus kedua untuk apa ya? Untuk fasilitas di sini sudah mulai lengkap ya. Parkir, mobil, motor ada semua dan itu areanya luas. Terus yang kedua toilet juga sudah ada, pemandian kalau kalian mau membersihkan setelah main ke pantai itu bisa di sini juga disediakan. Cuman satu yang kurang mungkin akses untuk disabilitas ya, karena ini dari parkiran sampai ke pantai ini pasir semua teman-teman. Kalau di Pantai Kuta itu kan ada yang apa namanya, ada yang buat jalan ini loh untuk teman-teman kita yang disabilitas ada aksesnya. Tapi kalau yang ini sepertinya belum dibuat. Dan teman-teman di sini tuh kalian nggak perlu khawatir ya, karena di sini sudah ada apa ya, sudah ada by watch lah. Emang by watch ya namanya. Ada penjaga pantainya lah teman-teman. Jadi kalau kalian pas berenang, terus kemudian ya kita nggak minta ya, terus kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu akan ada tim penyelamatnya. Tapi kalau bisa sih jangan mengandalkan tim penyelamat ya, karena kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Kalau kelihatannya ombaknya terlalu besar ya jangan mandi teman-teman. Jadi jaga diri sendiri lah. Tadi vlog kita di Pantai Tanjung Penyu yang berada di daerah Malang ya, Malang Selatan. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa juga untuk share videoku ke teman-teman kalian apabila video ini menarik untuk ditonton. Follow IG dan TikTokku di @bonbonmansolo agar kalian tahu tempat mana lagi yang akan aku kunjungi selanjutnya. Saya Bonbon dari Pantai Tanjung Penyu, Malang Selatan. Yuk, mari kita nikmati dalam desa. Dadah.